أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita masih membahas tentang masalah sihir. Ini panjang sekali membahas sihir ini. Iya. Yang sekarang lagi rame ya, rame sihir. Ini sesungguhnya bacaan kita ini menjadi kalau kita urut apalagi yang kemarin itu ya, Masya Allah, itu menambah ilmu kita. Bagaimana itu sihir dan apa itu sihir ya, kemarin ya sudah kita bahas. Kemudian ini ada tambahan lagi tentang sihir juga ya, yang dimana nanti kita akan baca pendapat-pendapatnya ya Abu Abdullah Ar-Razi, yaitu Imam Ar-Razi. Beliau menjelaskan tentang sihir ya, yang kemarin kita udah bahas bahwasannya ya, menurut pendapat beliau ya, sihir itu ada, bahkan bukan hanya ada, wajib kita belajar katanya. Wajib kita belajar itu sihir ya, menurut Ar-Razi ya, beliau wajib kita belajar ya. Tapi kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Katsir ya, wajibnya dari mana? Ya, itu makan kufur ya, ya. Dan kata Ar-Razi juga itu adalah jumhur ulama ya, kemudian dibalikin juga oleh Imam Ibnu Katsir, jumhur ulama dari mana? Ya. Mana dalilnya? Enggak ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendapat. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, belajar ilmu sihir adalah kufur ya. Adalah kufur, menurut Ar-Razi enggak kufur, bahkan wajib ya. Itu yang kemarin itu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi di sini apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Razi, kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Ini pembahasannya menarik ya, menjadi buat bekal ilmu pemahaman kita tentang masalah ilmu sihir. Summa qala, ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. Kemudian sungguh menyebutkan oleh Abu Abdullah Ar-Razi, beliau telah menyebutkan bahwa macam-macam sihir itu ada delapan. Ini Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat beliau yang kemudian nanti dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Al-awwalu sihrul Kuldaniyina wa Kusdaniyina. Ya, yang pertama ada namanya sihir Kuldaniyin dan Kusdaniyin. Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya yang namanya ada sihir. Percaya apa yang ada namanya, kalau di kita namanya santet. Ada. Ya, santet. Alladzina kanu ya'buduna al-kawakib as-sab'ata al-mutahayyirata wa hiya sayyaratu. Alladzina ya, mereka itu sihir Kuldaniyin dan Kusdaniyin, orang-orang yang kanu ya'buduna al-kawakib as-sab'ata, mereka menyembah bintang-bintang yang tujuh. Al-mutahayyirata wa hiya sayyaratu. Bintang-bintang yang tujuh yaitulah yang sayyarah. Ya, mutahira artinya sayyarah, yang beredar. Yang beredar di atas langit tuh ya. Wa kanu ya'taqiduna annaha mudabbiratul alami, dan adalah mereka meyakini bahwasanya bintang itulah
yang mengatur alam ini, ya, mudabbiratul alam, ya, mudabbiratul alam yang mengatur alam ini, bintang-bintang, kata mereka, tukang-tukang sihir. Wa annaha ta'ti bil khairi wasyarri, dan bahwasannya bintang itu datang dengan membawa kebaikan dan kejahatan atau keburukan. Wa humul ladzina bu'isa ilaihim Ibrahimul Khalil sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan kepada mereka Nabi Ibrahim Al-Khalil, kata mereka sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka begitu, ya. Mubtilan, padahal sihir itu adanya di Nabi, ya, Sulaiman. Mubtilan lima qalatihim, hal kadang membantah bagi ucapan mereka, Nabi Ibrahim. Waraddan limadzaibihim, dan menolak bagi mazhab mereka. Waqad istuqsa, dan sungguh telah dibahas tuntas, telah dibahas dengan penuh ketelitian, fi kitabis sirril maktum fi mukhatabati syamsi wan nujum, dalam kitab as-sirrul maktum fi mukhatabati syamsi wan nujum al-mansubi ilaih, yang dinisbatkan apa yang dialami kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, fima zakarahul qadi ibnu khalkan, pada apa yang disebutkan oleh qadi ibnu khalkan wa ghairu, dan lainnya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innahu taba minhu, dikatakan sesungguhnya ibnu khalkan, sesungguhnya al qadi ibnu khalkan, ia telah taubat dari karyanya itu, ya, dia taubat setelah dia nulis, dia taubat. Emang ada orang yang nulis begitu, ntar enggak lama dia taubat. Jadi pendapat-pendapat, ya, pendapat-pendapat dia, ntar enggak lama dia taubat. Ya, ke zaman sekarang nih, ya, ada orang mengatakan bahwasanya nanti, ya, ya, apa nama, apa, boleh nikah, ya, boleh nikah sampai 40 katanya. Ada hadisnya, enggak lama dia taubat, dia narik pendapatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang lain-lain pendapatnya nih, itu enggak boleh kayak begitu. Ya. Jangan sampai kita kayak begitu tuh. Ya. Gampang banget, kayak main-mainan. Ada lagi dia pendapat, ya, macam-macam lah tuh pendapatnya. Ini enggak boleh kayak begini, ya. Kita jangan sampai seperti ini. Ya, khawatir itu sok terapi aja. Ya, mau terkenal dengan cara cepat. Khalif tu'rab, berbeda lah kau akan dikenal. Nah, itu jangan sampai kita begitu tuh. Apa adanya aja. Dia tobat. Juga ada, kalau ada kata-kata kill, kill, kill di dalam kitab, itu kata guru saya, ya, Kiai Ma'mun, kata beliau, ya, itu jangan diikutin. Kenapa? Biar jadi entar ditarik kembali itu pendapatnya. Seperti ini contohnya. Jadi jangan diikutin. Ikutin yang kuat-kuat aja. Ya. Waqila, dan ada qil mengatakan lagi pendapat, inna usannafahu ala wajhi izharil fadilati la ala sabil i'tiqadi. Sesungguhnya ia susun kitabnya itu atas jalan, ya, menjelaskan keutamaan, bukan atas jalan keyakinan, kata pendapat yang lain. Keutamaan, bukan keyakinan. Wa hadza huwa al-mazdunu bi, dan itulah, dan ini itulah yang disangkakan kepadanya. Illa annahu zakara fihi tara'iqahum fi mukhatabati kullin min hadhil kawakib as-sama'ati. Kecuali, ya, atau bahasa lainnya, hanya saja ia sebutkan di dalamnya akan cara-cara dalam kitabnya itu, cara-cara mereka, ya, di dalam berdialog, ya, kepada setiap daripada bintang-bintang yang tujuh. Di dalam kitab itu dijelasin bagaimana cara-cara itu mereka berdialog kepada bintang-bintang yang tujuh. Wa kaifiyati ma yaf'aluna wa ma yalbasuna wa ma yatanassakuna bihi,
dan tata cara, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pakai, dan apa, ya, ritual mereka. Bagaimana ritual mereka, ya, pada bintang-bintang itu. Jadi itu sihir yang pertama, namanya sihir Kuldaniyin, Kusdaniyin. Mereka orang-orang yang menyembah bintang. Mereka meyakini bahwasanya bintang itulah yang dapat membawa kepada kebaikan dan keburukan, dan mereka menyembah bintang. Qala wa wan-nau'us tsani. Ya. Berkata, ya, dan macam yang kedua, sihru ashabil awhami wan nufusil qawiyyati. Sihir orang-orang yang mempunyai ilusi, ilusinasi, ya, dan jiwa yang kuat, ya, jiwa yang kuat, jiwanya kuat, yakinnya kuat dia, ya, dia punya jiwa yang kuat. Summa stadalla, kemudian Ar-Razi memberikan dalil, ala annal wahma lahu ta'sirun. Kata Ar-Razi, bahwasannya ilusinasi mempunyai taksir, pengaruh, dapat memberikan pengaruh. Bi annal insana yumkinuhu ayyamsiya ala jisril mawdu'i ala wajil ardi. Dengan bahwasannya manusia itu memungkinkan, atau bahasa lainnya dapat saja, gitu, ayyamsiya, dia berjalan, ala jisril mawdu'i, di atas jembatan yang diletakkan, ala wajil ardi, di atas muka bumi. Wala yumkinul masyu alai idza kana mamdudan ala nahrin aw nahwi, dan tidak dapat berjalan, ya, di atasnya apabila dipanjangkan, dibentangkan di atas sungai atau seumpamanya. Qala, berkata ia Ar-Razi, wa kama ajma'atil atibau ala nahril marfu ala nahril mar'ufi anin nazri ila al-asya'il humri, wa kama, dan sebagaimana ajma'atil atiba, sepakat para tabib, para dokter, ya, tabib, ya, kalau biasanya kalau tabib ini apa namanya, tradisional biasanya gitu, ya, dan sebagaimana sepakat para tabib atas bahwasannya pelarangan orang yang mar'uf, mar'uf itu orang yang mimisan, ya, daripada memandang kepada sesuatu yang merah, ya. Jadi jangan mandang sesuatu yang merah, biasanya bisa kepengaruh, langsung dia kena sihir. Ya, makanya orang kalau di apa tuh, kalau suka orang dibohongin di jalanan tuh, ya, diajak ngomong, ya, tadi dia apa namanya, hipnotis itu, ya, ada yang terpengaruh, ada yang enggak. Wal masru'i ila al asya'il qawiyatil lama'ani aw dawarani, dan pelarangan orang yang ayan kepada sesuatu yang sangat menyilaukan, ya, al qawiyatil lama'an, yang kuat sinarnya, maksudnya sangat menyilaukan, aw dawarani, atau berputar-putar. Makanya orang kalau sulap, kan, apa sulap, hipnotis itu digigitin. Ya, itu berusaha di, ya, ini putar-putar. Ini ada kitabnya. banyak. Wa ma dzaka illa li anna nufusa khuliqat muti'atan lil awami. Dan tidaklah demikian itu kecuali bahwa jiwa-jiwa itu diciptakan patuh kepada ilusinasi. Jadi kita jangan terbuai dengan ilusi, ada orang bawa kita kemana, jangan ikutin. Jadi kalau kita jiwa kita kuat, kita enggak bisa dihipnotis. Ya, begitu aja loh, percaya. Ain aja udah. Qala, kata Ar-Razi, wa qad ittafaqa al-ulama'u, Abu Abdillah Ar-Razi, ya,
Wa qad ittafaqal uqala'u ala annal isobata bil aini hakun. Sungguh sepakat para cendekiawan atas bahwasannya al isaba bil aini hakun, penyakit ain itu benar. Itu kan hadisnya sahih itu. Ya, itu benar. Ah, walahu, dan bagi ya Abu Abdullah Ar-Razi ayastadilla, beliau menjadikan dalil ala zalika atas demikian itu. Bima sabata, dengan apa yang tetap fi sahihi, dalam sahih anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda al ainu haqqun, penyakit mata itu benar. Ya. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqat sul ainu. Jikalau ada sesuatu yang mendahulukan takdir, niscaya penyakit mata akan mendahului takdir. Tapi enggak ada sesuatu apapun yang mendahului takdir, enggak ada. Iya. Enggak ada. Jadi artinya apa? Syahrul ain itu adalah takdir. Ini syahrul ain memang unik ini syahrul ain. Bapak doa dekat orang-orang yang benci sama bapak, pasti salah mulu doanya. Iya, itu kemungkinan besarnya. Bukan pasti deh, ya. Kemungkinan besar itu salah mulu. Macam melupa mulu itu. Iya. Karena di situ ada orang yang benci sama kita, orang gedeman sama kita. Itu pengaruh. Nah, obatnya itu baca Masya Allah kana, ya, Masya Allah, Masya Allah, ya, Masya Allah Tabarakallah, ya, ya, La haula wa la quwata illa billahi la ilaha illallah. Ya, mau ceramah juga gitu juga merasanya nih, kayaknya hati tegan banget. Baca itu aja Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah kana wa malam ya salam yakun. Yakin nama Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kan ada aja orang yang, ya, kita enggak semua orang senang, ya, sadari itu, ya. Nah, kita maafin aja sama siapa aja, kita maafin aja. Nah, yang benci sama kita, kita maafin aja. Sakit hati, sebel, manusiawi. Tapi setelah itu maafin aja. Ya. Qala, berkata lagi Ar-Razi, fa iza arabta hadza, maka apabila engkau telah tahu ini, fanaqulu, maka kami katakan. Ini disimpulkan oleh Ar-Razi, an-nafsu lati taf'alu azil afa'ila qad takunu qawiyatan jiddan. Nafsu yang melakukan, nafsu maksudnya jiwa. Jiwa yang melakukan segala perbuatan ini, qad takunu qawiyatan jiddan, sungguh dia sangat kuat sekali. Ya. Berarti jiwanya kuat. Ya. Fatastagni fi hadhil afa'ini, maka merasa cukup, ya, tidak memerlukan, ya, pada ini perbuatan, anil isti'anati bil alati wal adawati, daripada pertolongan dengan segala alat-alat dan adat-adat. Maksudnya adatnya alat-alat juga. Jadi enggak perlu pakai bantuan yang lain, pakai jiwa aja. Ini masuknya sihir itu, ya. Waqad takunu da'ifatan, dan kadang jiwa itu lemah. Kadang jiwa itu lemah. Fatahtaju ilal isti'anati bihazil alati, maka dia butuh kepada alat-alat. Dia lemah, maka dia butuh kepada alat-alat. Kalau dia kuat, enggak pakai butuh alat-alat.
Oh, ain kan begitu tuh ya. Ya, penyakit ain gitu. Pakai matanya aja. Sama dengan kita dipuji. Ya. Kalau kita dipuji, bilang Masya Allah, Tabarakallah, wala haula wala quwata. Masya Allah, anak ini cakep banget, gemuk banget, kayak begini, dimakan, kasih makan apa nih? Ya. Bilang Masya Allah, Tabarakallah. Atau bilang Masya Allah, bilang Masya Allah. Nah, kalau enggak begitu, besok kurus. Makanya di Mekah itu kalau mobil ada bacanya Masya Allah, di rumah bacanya Masya Allah. Tutup menangkis ketika dia lihat rumah cakep sambil baca itu Masya Allah. Di belakang mobil Masya Allah. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah. Wa tahqiquhu, dan tahqiqnya, penetapannya ya, annan nafsa, bahwasanya jiwa, idza kanat musta'niyatan, apabila dia lebih tinggi, bisa juga kita artikan menguasai. Ya. Halal badani, lebih tinggi atas badan. Jadi pengaruhnya lebih tinggi jiwanya daripada badan kasarnya. Syadidatal injizaji, injizabi ya, syadidatal injizabi ila alamis samawati, yang sangat menarik injizab, majzub ya, sangat menarik atau bahasa lain juga sangat cenderung, ila alamis samawati, kepada alam langit. Sorot, jadilah dia ka'annaha ru'un minal arwahis samawiyyati, seakan-akan dia itu adalah ruh dari ruh-ruh samawiyah, ruh-ruh kelangitan. Ya, berarti Tuhan gitu. Fakanat, maka dia qawiyatan ala ta'siri, sangat kuat. Ya, untuk memberikan pengaruh fi mawadi hadzal alami, pada ini mawad, materi-materi. Ya. Atau unsur-unsur alam ini sangat kuat di dalam mempengaruhi unsur-unsur alam. Wa idza kanat dha'ifatan, dan apabila jiwa itu lemah syadidat ta'aluki bihadhi lazzatil badaniyati, maka dia sangat bergantung dengan kelezatan-kelezatan badan. Berarti terjelek dia. Ya. Fa'ina izin, maka ketika itulah yakunu la'a tasarrufun albatata. Maka ketika itu tidak ada bagi jiwanya itu tasarrufun, enggak ada pengaruh. Ya. Albatata, ya. Pasti itu, yang sama sekali enggak ada. Illa fi hadzal badani, kecuali pada badan ini. Jadi dia jiwanya dikuasai oleh badan. Lebih senang kepada keduniaan. Lebih senang sama keduniaan. Kalau yang tadi yang pertama, lebih senang kepada keakhiratan. Karena jiwanya lebih kuat. Makanya ini menurut Ar-Razi, ada tukang santet ya, nyantet orang, itu berarti dia lemah, dia punya jiwa dikuasai oleh nafsu, oleh badannya, badan kasarnya ya. Nah, kalau yang benar nolongin orang, dia lebih kuat ya. Dia akan berbuat kebajikan. Summa arsyada, nanti kita akan lebih terang lagi dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Summa arsyada ila mudawati hadzal da'i bitaqlilil ghidha'i. Kemudian Abu Abdil Ar-Razi, beliau memberikan petunjuk kepada mengobati penyakit ini dengan apa? Mengobati penyakit ini, penyakit apa? Badan kasarnya lebih menguasai, lebih tinggi ya pengaruhnya daripada jiwanya. Bagaimana supaya akan lebih tinggi jiwanya?
ya, daripada badannya, keduniaannya. Badan ini ibaratnya keduniaan. Mitaqlilil ghizai, dengan mensedikitkan makan. Puasa, di antaranya puasa. Makanya orang yang puasa itu masya Allah, itu dia lebih dipengaruhi oleh jiwanya ya, daripada badannya. Kuat dia orang yang puasa. Memang benar Pak, kita kalau puasa itu sabarnya lada kuatan ya. Nah, kalau kita enggak puasa itu lebih emosional. Kalau puasa lebih sabaran. Gua ngapa marah-marah mulu ya? Ya Allah, lagi enggak puasa. Kalau puasa dia lebih sabar. Iya. Wal inqita'i, dan putus animasi dari manusia, waria'i dan riya'. Nah, jangan banyak bergaul sama orang. Kalau kita mau banyak bergaul, kalau kita mau enggak mau harus berkumpul sama orang, maka jangan menyangka diri lebih tinggi dari orang. Ya. Jangan menyangka kita lebih mulia dari orang. Apalagi kita kata orang tuh bodoh banget ya. Bodoh, oh gitu, astagfirullah. Kelepasan mulu ngomongnya. Bodoh. Ya, kagak ngaji. Kagak ngaji. Nah, itu jangan begitu. Jangan. Kalau kita mau enggak mau harus kita bergaul sama orang ya, karena kita kerja atau apa gitu. Ya, pengajian ada kan gaul sama itu. Maka kita merasa ya, orang lebih tinggi, kita lebih rendah. Gitu. Selamat ya. Kalau kita mengatakan kita lebih tinggi daripada orang, kita enggak selamat. Apalagi kita bilang tuh orang ya bodoh, ya salah semua ini apalagi begitu. Riya dan riya, putus daripada riya. Nah, ini untuk supaya jiwanya lebih tinggi daripada badan kasarnya. Kultu, aku katakan ya, baru dikomentari oleh ya, beliau Ibnu Katsir. Ini perlu kita baca ya, jangan yang tadi aja putus ini. Wa hadzal ladzi yushiru ilaihi huwa tasarrufu bil hali. Ini yang Abu Abdullah Ar-Razi isyaratkan, itu namanya at-tasarrufu bil hal, indra keenam. Ya. Itu namanya indra keenam kalau bahasa kita maya. Ya, ntar kita lihat bahasa ininya, bahasa agamanya ya, karomah ya. Wa huwa ala qismaini, indra keenam itu ada dua bagian, dua jenis. Taratan yakunu halan suhi'atan syar'iyatan yatasarrufu bi'a fima amarallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Taratan ya, jenis yang pertama yakunu halan suhi'atan, adalah itu jenis yang sahih, yang benar. Syariatan, yang bangsa syariat, maksudnya yang dibenarkan syariat. Nah, syariat membenarkan. Jenis yang pertama. Ya. Indra keenam yang pertama. Ya tasarrufu biha, ia menggunakan jenis yang pertama ini ya, dia menggunakan tuh ya. Jenis yang pertamanya itu indraknya, indra keenam itu dia gunakan fima amarallahu wa rasuluh, pada apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Jadi dia gunakan apa yang diberikan oleh Allah, pada apa yang Allah perintah, pada apa yang Allah, Rasul perintah.
wa yatruku, dan dia meninggalkan mana Allah anhu wa rasuluh, apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang. Digunakan untuk kebaikan, dikasih kelebihan oleh Allah. Wa hadzil ahwalu, ini ya keadaan-keadaan ya. Ini indra begini, mawahibu minallahi ta'ala, adalah pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karamatun lissali'ina min hadhil ummati, dan ini adalah karamah untuk orang-orang soleh daripada ini umat. Nah ini karamah begini, indra keenam. Dikasih sama Allah. Wala yusama hadza si'ran fi syar'i, tidak dinamai ini si'ir pada syariat. Ini bukan si'ir, ini karamah. Masya Allah, kata Ibnu Katsir, ini bukan si'ir, ini karamah, diberikan oleh Allah bila kasbin, tanpa usaha, dikasih sama Allah. Sebab iya maksud usaha mencari itu enggak, dari sebab taatnya sama Allah, patuhnya sama Allah. Nah, dikasih sama Allah kelebihan. Wa taratan, dan kali yang lain, takunul halu fasidatan, keadaan itu rusak. Jenisnya jenis yang rusak. Jadi indranya indra yang rusak. La yatamassalu sahibuha ma amarallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak, ia tamassalu, tidak mengerjakan ya, sahibuha, tidak mengerjakan pelakunya itu, yang punya itu, ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan, wa rasul, dan apa yang Rasul perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatasarrafu bi'a fi dzalika, dan dia tidak menggunakan dengannya, dengan bakatnya itu pada demikian itu. Dia enggak gunain pada apa yang Allah perintahkan, pada apa yang Rasul perintahkan. Fahadhi halul ashkiyai al-mukhalifina lishari'ati, maka ini adalah keadaan, maka ini adalah jenis ya, yang dialami orang-orang celaka, orang-orang yang melawan bagi syariat. Walayadullu, dan tidak menunjuki i'ta'ullah iya'um hadzal ahwala ala mahabbati lahum, dan tidak menunjuki pemberian Allah Ta'ala kepada mereka ini keadaan-keadaan atas cintanya Allah kepada mereka. Artinya apa? Mereka tidak mengakui ini pemberian Allah. Contohnya sama kama anad dajjal, sebagaimana bahwasanya dajjal la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ini la'anahullah, boleh kita katakan begini kalau memang udah jelas dilaknat. Kalau sahabat kita, orang, teman kita, jangan kita bilang laknat Allah, jangan. Karena apa? Enggak ada jelas dilaknat. Sebagaimana dajjal, bagaimana dajjal? La'u minal khawariki lil adati, bagi dajjal itu mempunyai khawarikul adat, kaya wali juga. Cuma bukan wali, kaya wali. Khawarik artinya merobek adat, kebiasaan. Biasanya begini, dia di luar biasa. Bahasa lainnya itu luar biasa, di luar kebiasaan. Dajjal begitu sama. Dia mempunyai keluar biasaan, kan diceritakan bisa kasih lihat surga, bisa kasih lihat neraka. Dajjal bisa mengetahui masa akan datang. Dajjal itu namanya merobek kebiasaan. Yang biasa orang enggak bisa lihat, orang enggak bisa kasih lihat, orang enggak bisa tahu gitu. Dia tahu tuh masa akan datang. Madalat alaihi ahaditsul katsiratu, apa yang menunjuki atasnya oleh hadis-hadis yang banyak, banyak sekali menunjuki bahwasanya dajjal mempunyai khawarikul adat. Ma'a annahu mazmumun syar'an la'anahu Allah, serta bahwasanya perbuatan dajjal itu tercela secara syariat. La'anallahu, semoga Allah melaknatnya.
wa kadzalika man syaba'u min khalifi syariatil muhammadiyati, dan seperti ini juga daripada ya seperti ini juga man syabahu, orang yang menyerupai dajjal. Siapa mereka? Ini namanya ini bayan ya, min bayan man, daripada orang-orang yang menyalahi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahi syariat. Ala sahibiha, atas sahabatnya afdhalus salati wassalam. Ya. Ya, jadi menurut beliau ya Ibnu Katsir ya, itu bukan sihir. Ya, itu bukan sihir. Itu adalah indra, indra keenam. Ya. Yang di mana indra keenam dibagi dua, ada karomah ya, ada juga ya bukan karomah. Ada karomah, ada bukan karomah. Karomah itu diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Dia memang kuat. Lantaran apa dikasih? Dia kuat memang jiwanya. Lantaran apa? Lantaran dia takwa kepada Allah, dikasih kelebihan. Ini wali-walinya Allah. Bukan ya. Ya, yang kedua adalah orang-orang yang diberikan indra juga kayak begitu, tapi dia lakukan untuk kejahatan. Seperti siapa? Dajjal. Seperti siapa? Ya dukun-dukun yang ada itu. Ya. Dukun-dukun itu. Makanya kalau dukun ya, dukun hadir ya, dukun hadir, ada dukun lalu dia baca-bacain apa-apa yang dia bisa dibacain, yang hadir memang tuh. Yang hadir siapa? Perewangan-perewangan yang hadir. Makhluk-makhluk ya, yang gaib hadir. Lalu dia perintahkan ke sana, ke sana, ke sana, perintah. Panas hawanya. Kalau wali enggak, karomahnya hadir dia. Itu hadir sendiri itu. Ya, orang-orang baik. Ya, orang-orang baik. Ya. Ada satu guru ngaji ya. Ya. Dilihat oleh seseorang. Ya, ada guru ngaji dilihat oleh seseorang. Pak Kiai katanya. Di belakang Pak Kiai. Ya, Pak Kiai banyak sekali pengawalnya. Jadi kata orang begitu, Pak Kiai ada seseorang begitu, Pak Kiai pengawalnya banyak sekali, ada seorang guru ngaji gitu, Pak Kiai pengawalnya banyak banget. Kata Pak Kiai, Pak Kiai ini nggak tahu nih siapa ini. Kata Pak Kiai, iya memang tuh murid-murid gitu. Murid-murid ya, bukan, di belakang itu banyak yang ngawal. Ditanya lagi, yang ngawal modelnya gimana? Ada orang model orang dulu ya, orang dulu banget ngawal. Ada orang dulu banget, ada yang orang sekarang, ada yang tinggi, ada yang kecil. Nah itu kayak begitu tuh ya, itu bukan dukun ya. Itu kelebihan yang Allah kasih, dijagain sama Allah. Dijagain nama Allah. Itu bukan dukun. Itu adem hawanya. Kelebihan yang Allah berikan. Ada orang mau jahat, ditangkis sama dia. Ya, jadi kalau karomah itu enggak pakai belajar. Kalau pakai belajar itu namanya sihir. Walaupun bacaannya sama. Ya, tapi biasanya ada adukan-adukannya juga. Ada adukan yang lain. Ya. Jadi hemat saya ya, yang paling aman kita adalah udah kita ngaji aja lalu amalkan ilmu kita, selesai. Iya. Itu aja udah. Istiqomah
sholat lima waktu, istiqomah, ngaji, duduk di majlis ilmu, ya itu udah bagus sudah. Enggak berbuat jahat kepada sesama, jaga mulut, jaga hati, jaga tangan, jaga telinga, jaga mata, ya aman sudah. Ya. Wa mastu hadza yatulu jiddan, membentangkan masalah ini itu panjang sekali. Wa laisa hadza mawdi'uhu, ini tempat ini, tidaklah ini tempatnya. Jadi ini pembahasan ini kata Imam Ibnu Katsir sangat panjang sekali. Jangan di sini ya. Ini kayaknya kurang enak. Ini bukan tempatnya. Padahal ini kita udah ini malah lebar banget ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti ya, ada lagi yang dibantah lagi, ini cukup menarik sekali ya. Jadi banyak pendapat-pendapat Imam Ar-Razi dibantah ya, tentang masalah syair oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya sihir itu ada, cuma nanti perbedaannya adalah boleh enggak kita belajar itu. Jumhur ulama melarang belajar itu dan bisa menjadi kufur. Ada yang bolehin, yaitu Imam Ar-Razi, beliau saja yang bolehin. Jumhur ulama kebanyakan semua mengatakan haram dan kufur. Jadi hemat saya kita pilih yang banyakkan, insya Allah itu yang aman. Wallahu a'lam bishawab.